Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fans Ayu Ting Ting. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Bagaimana surat kalian di siang hari ini? Bang Mimin kembali lagi menyuguhkan kabar-kabar yang kalian tunggu, tentunya kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di siang hari ini datangnya dari postingan YRH Cafe di India ya. Dimana ada hal yang membuat Bang Mimin curiga di sini, yakni ketidakhadiran Syahir Syih di postingan terakhir mereka. Wah, kemana ya Syahir Syih kok tidak ikut? Biasanya kan mereka berposting bersama. Namun kali ini Syahir Syih tidak ikut di foto. Wah, kemana ya? Mungkinkah Bang Syahir sudah janjian dengan Ayu Ting Ting? Ataukah mungkin ia sudah berada di Depok? Lalu di postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di sini ada sahabat kita yang bernama Firdian Suwah, kata dia dalam captionnya, kata Danang, ada yang dianterin sama pacarnya ke canda wayang. Doi senyum-senyum aja. Terus di mobil ada yang batuk. Kemudian kata Sri Yun, 1406 ya, kabur saya ke Depok. Nah itu dua respon yang menanggapi ketidakhadiran postingan Syahir Syih di foto. Lalu di kabar kedua ada kaitannya, yakni off-nya Ayu Ting Ting di berbagai acara beberapa hari ini. Wah, kok kayaknya kebetulan ya, mirip sama. Apakah mungkin Ayu Ting Ting dan Syahir Syih janjian? Wah, tentu kita penasaran ya. Bang Mimin agak sedikit setuju nih dengan pendapat kita yang tadi, yang mengatakan bisa saja Syahir Syih sudah berada di Indonesia. Atau walaupun belum di Indonesia, mungkinkah ini kode-kodean ala cinta dalam diam antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syih? Ketika Ayu Ting Ting off di Indonesia dengan alasan sakit, maka terpaksa Syahir pun akan off di Indonesia dengan berbagai alasan yang belum kita tahu alasan tersebut. Tapi kita yakin inilah yang namanya cinta di dalam diam antara Syahir Syih dan Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.